Aba-aba tanda hitungan mundur dipimpin langsung oleh Kapolda Bali, Irjen Pol Petrus Reinhard Golose, bersama pemerintah Kabupaten Badung. Saat waktu menunjukkan pukul 00 waktu Indonesia Tengah, letupan 5.000 kembang api yang dipasang di bibir pantai pun langsung meluncur ke udara. Sontak, ribuan pasang mata para wisatawan domestik dan mancanegara yang berada di lokasi Pantai Kuta tertegun melihat indahnya pemandangan kembang api yang berwarna-warni. Suasana Pantai Kuta yang semula hening mendadak ramai dengan suara kembang api di udara. Bidikan ponsel kamera dan telepon genggam para pelancong yang berada di lokasi pun tak lepas untuk mengabadikan momen pergantian tahun tersebut. Semoga bisa jadi lebih baik, terus cepat-cepat dapat pacar baru. Sukses selalu dan semoga kita pengen yang kita pakai. Sip. Indonesia. Selepas kembang api mengudara, tak hentinya teriakan sorak gembira dan tepuk tangan menandai euforia para wisatawan pada malam pergantian tahun di kawasan Pantai Kuta Bali. Dari Kuta Bali, Pandey Yuda, Kantor Berita Antara mewartakan.